Hai Gen Ki Hajar, berikut ini tata cara pendaftaran Ki Hajar STEM 2023. Peserta adalah tim yang terdiri dari 3 siswa dari setiap satuan pendidikan tahun ajaran 2023-2024 untuk jenjang SD atau kelas 4, 5, dan 6, jenjang SMP atau kelas 7, 8, dan 9, jenjang SMA dan SMK atau kelas 10, 11, dan 12, di 38 provinsi di Indonesia dan SELN. Setiap sekolah bisa mengirimkan peserta lebih dari satu tim. Setiap tim didampingi oleh satu orang guru pendamping. Guru pendamping dapat mendampingi lebih dari satu tim. 3 anggota tim dan guru pendamping wajib mempunyai akun Belajar ID yang aktif atau telah diaktivasi. Tim mendaftar melalui laman kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui mobile apps Ki Hajar STEM yang dapat diunduh melalui Play Store. Tim melakukan pendaftaran pada menu pendaftaran dengan menggunakan NISN dan akun Belajar ID. Klik menu pendaftaran. Masukkan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, lalu klik cari. Lalu akan ditampilkan notifikasi tentang data sekolah peserta dan pastikan datanya sudah sesuai. Kemudian, klik OK. Isi kolom identitas guru pendamping. Masukkan nomor induk guru pendamping atau NIK. Kemudian, klik cari. Dan lanjutkan mengisi data pada kolom nomor handphone. Isi kolom identitas peserta pertama dengan memasukkan nomor induk siswa nasional atau NISN. Klik cari. Ditampilkan notifikasi tentang data siswa peserta pertama dan pastikan datanya sudah sesuai. Kemudian, klik OK. Masukkan akun Belajar ID siswa. Tim menentukan salah satu email anggota tim yang akan digunakan sebagai akun tim untuk login ke laman kihajar.kemdikbud.go.id atau mobile apps Ki Hajar STEM. Pada kolom data akses tim Ki Hajar, masukkan salah satu akun Belajar ID yang sudah ditentukan oleh tim. Isi data nomor telepon yang bisa dihubungi dan aktif WA. Isi password yang akan digunakan sebagai kata kunci untuk login ke web Ki Hajar. Klik setuju. Kemudian klik daftar. Nah, kamu sudah berhasil melakukan pendaftaran. Langkah selanjutnya, cek email yang didaftarkan sebagai akun tim. Tim harus melakukan konfirmasi pendaftaran dengan klik tombol konfirmasi melalui email konfirmasi yang dikirimkan panitia Ki Hajar STEM ke akun email tim. Nah, akun tim kalian sudah bisa digunakan untuk login ke laman web Ki Hajar STEM. Caranya, masuk ke halaman beranda, kemudian klik login. Masukkan akun tim atau alamat email tim. Klik login. Akan ditampilkan informasi di mana tim yang telah mendaftar wajib bergabung ke grup Telegram sesuai dengan jenjang masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini terkait penyelenggaraan Ki Hajar STEM. Tim yang telah mendaftar dapat melihat jadwal pelaksanaan tahapan Ki Hajar STEM dan dapat mengerjakan latihan soal pada menu Ayo Berlatih. Tim dapat melaporkan kesalahan data tim melalui pusat bantuan di laman kihajar.kemdikbud.go.id.